Bapak bisa disampaikan gimana dengan gerebek koperasi ilegal ini, Bapak Nje? Gerebek koperasi ilegal itu adalah program kita yang baru. Ini implementasi dari proyek perubahan saya. Itu adalah berkaitan dengan sekarang marak untuk koperasi-koperasi yang ilegal. Artinya kata koperasi itu disalahgunakan oleh orang per orang maupun kelompok untuk kemudian praktek rentenir. Nah, ini yang kemudian harus kita berantas. Yang kedua, praktek rentenirnya itu sendiri. Jadi sekarang marah praktek rentenir, bahkan kemudian juga mereka itu juga memakai kartu-kartu yang identik dengan koperasi. Oleh sebab itu, ini harus kita take over untuk seluruh UMKM kita yang terkena dari rentenir ini. Ya, kita take over, ya, kita pinjam, kita alihkan pinjamannya ke yang legal. Ada dari bank, ada dari koperasi, ada dari BUKP dan yang lain. Ya. Dan itu. Ini ya. Sebagai pilot proyek itu sudah sekitar 57 orang dalam waktu 10 hari ya. Itu untuk kemudian beralih ke yang legal. Harapan kami ini nanti bisa berjalan terus dan ke depan praktek rentenir itu tidak dilakukan di UKM baik yang di pasar maupun yang di luar pasar. Ya, oke. Terima kasih, Pak.